Tabaraka rabbana wa ta'ala.
Allah, 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 Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ya ini karena Allah ngakil perkoro bihi kagami doma selalu untuk alih kabar musiknya SKB wa selalu diri kumkan bagus ya agamanya SKB wa dunia kum kan dunia SKB wa antum hal desikur tak lama pada mati seporo sepo SKB dari kaki perkoro ngakil selalu. Ya ini karena Allah Ardau Ridho sirakabe lima kelawan perkara kowe tukamis mesti hukumi ingsun lakum maring sirakabe padinaku maka segera tak lamuna pora pada ngerti sebuah sirakabe maing barang ki agama selamutai kebagusan sirakabe pora ucap sebuah batu hukama setengah kami hukama almana sinuk utawi piro-piro derajat manazil iku arbatun papat ini si papat umruna siji umure kita di dunia ono ing dunia wa mukfuna lan manggone kita di kubri di dalam kuburan wa mukomuna lan junare kita kabe fil hasri di dalam alam masyarakat wa masyuna lan dari me kita kabe ilal abadi maring selawas awase alladzi khuliqna kang den ciptaan kita kabe lahu ing abadi pamis hukum lima maka kowe sepadane umur kita di dunia ing dunia iku kamis ilmu mutaasi iku kaya dene wong kang mangan waktu sore bil haji ing dalam wong haji layak ma'induna orang pada antem soko kamu ta'asi walayak berlak orang muda Yusuf Barbasi abdawa bagi piro-piro bermutang wal eskolat lan piro-piro makmutan risul atil kena age-age risul atil intihari kena age-age budalan wa mislu muksina utawi sepadane menengi kita pilko beri kolom dan kuburan iku mas kamis din nuzuli kaya wongkang mampir liren ibadil manasili ibiro biro anggonan liren yang dokuna kak pada nyana sepo mutasi atau apa mutasi baik al-Azqolat yang beliau berbuatan bayar sekali kurangan pada masuk sebuah mutasi awa abad mutasi yoman ilam sadina walatan lan ilam sebuah sumayar tahil maka bukaran sebuah mutasi wa mislu khomi makhumina utami sebarannya jemani kita pilhas di Ramasar iku kan muslim kaya mampir remunasi bima kata ono ini negara Mekah bahwa utawi unusiri unusiriin dikasi unusiriin iku goya beristimai kato kabupe perkumpulan likuli parikin maring semasaran pantan likuli panjen saking biro kerajaan amin dan kamado ya kuna pernah kali sebuah mutasi muktasmuk mutasi Roman Sore anu suka ing ibadah haji sumaya kaparo kuna memperbisati satu rasi yamina hare mari arah tenang wa simbalan dan hare mari arah kiwe wakadalika kaya mengkonon-konon ya kaparo kuna yamin wa simbalan iyo wal kiamat ila besok ina kiamat ila parahu nalikane rampung sepernas minal maha sabati saking randate amal iptaruku mangka pada pisah-pisahan sepernas firpon inam satu bagian ila jannat di paring surga firpon sebagian ila sahir maribana asahir wakala ucap sepersaki bin Ibrahim Imam Ibn Ibrahim Ibrahim Mautan saat itu tak berinsun saat kami akhir alimin tim itu ngatus wong alim
takon angkong sati asa saking limang perkara. Fakuhu mangka utawi sekabiane sakami ati alimin iku ajabu jawabi soko sakatunya alimin wong itu ngatus alim bijawabin kelawan jawaban wahidin kami siji kultut ucap insun man iku soko al-akilu rupamin akal kolu mangka ucap atau jawab soko sakatunya alimin al-akilu kutadakan iku man wong lam yoreh kang orang teman adunya ingunya kultu ucap iksun man utawi soko al-kai subong kang pinter pinpat cerdas kolu maka jawab apa ucap soko sakatu alimin man utawi soko lam taburhu orang bujuk soko man lam taburhu orang bujuk iman oko adunya dunya kultu ucap iksun man utawi sinten walaupuni wukam suwi al-gina wukam suwi kolu ucap sopwa sopatu alimin al-lati wong ya rado kabur sopwa lati bima kelawan barang kata perkara kosama kamu sembagi sopwa kalau wari al-lati kultu ucap iksun man utawi sinten al-fakih kuda wukam ahli pikir kolu makan jawab ya kalau ucap sopwa sopatu alimin alladhi yaitu wong yang kandungan tiga sepadati min tolami siadati saking beti ambahan kutu ucapi surman kutawi sepadati warbahimu wong kutawi wong kang bahil wong kang medit kalu maka jawab wong sabatu alimin pintu ngatus lukalin alladhi ya wong yang melakukan yang nolak nyegah sepadati hak Allah ta'ala ing hak Allah ta'ala min mari saking banane alladhi wahai kemudian usahakan syukurnya utai berdunia Allah ta'ala itu alal abdi ingatan mereka uga pisalasi asya'at ing seping dalam teluh biro-biro perkara arwa utawi sasir salah satu asya'at itu ayyak syur yang tak pepekak sopo al-abud bima ing dalam sisi perkara amarok angus perintah sopo harus dalam wasalin tapi none iku anulai ya Allah orang itu sebuah apa terima kelawan perkara kau sama kamu sebagai sobat Allah kembali amin wasalin tapi none iku ayat lupa yang tanggri isku apa se'an ingsuji para yajidu makanan musuh kau siapa kuhu ingsek ayat sebuah terima kali bentuk sebuah apa talal bi ingatasi pangeran yang si amin wakala ucap sobat dulu bukaman setengah sakit ahli hukum luhama fi qawli ta'ala ajalnya in dalam dawe Allah ta'ala wasariku 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 kewukam maling wonglanan wasariku tulan maling wongadon upak toku nugelan sirekabe ayin yahuma ing tangan norone sarik wasariku kalau macam sebal buku hari buku hari pikir man saroko asarok tadarohima man utawi sabarewo itu saroko mari sepaman asarok tadarohima ing satu dirham tuk toko makan den tugel opo yadu tangan isman wahai satu rata ikuli hadil asaroki mari ikilah sepuluh opo silana hurmatun kemuliaan hatta tutu'a to'at sekadir juga kokoya durudulun tahulanan al-mu'min kamin li adliha karena arahe li hadir asal walakin to'at sekadir juga kokoya durudulun si rojul lima ayni karena makna Allah aduma utawi salajina makna ini ikulah lah tak kubur mati muslimin merusak kemuliaan ibu muslim wasane tertikul di anus rune rojul ikulam yarto orang dikos rojul lima lawan perkara kosama kamu sebagai sebuah perkara lalu oleh rojul wamala lan condong ila maliri mari hartane saya rojul Pak Amaro makati perintah Sokoro tahu adalah untuk terakhir dan ditugel Kokoya dulu tangannya si Ojul
nakaran karena dari tatapan bima lawan barang kasar kang usaha sok sejujur dia kuna telepon ala pokok pun ada pemain perutan dari kata satu ibrok liberi marina rojul dikaya roh supaya rido sok rojul bima lawan perkara ko sama kami sebagai sokol tertala lalu marina rojul waya bagilan penting liru mengadumin apa sepenting ayah perintahnya sopin adikku rodian gong kami do bima lawan perkara ko sama kami sebagai sokol tertala lalu marina si mungkin Pak Inar itu, maka dari itu bima kabar kada kau sama kau sebagai sosial bari mungkin ibu min akhlakil ambiyai kena sakit akhlakil biru-biru para nabi wa sori kina lan akhlakil biru-biru wa sori bau bak nabi sosial bis sebagai mani Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala hadha al-qawl min muwafiqati qawli ta'ala wa 'asa an taqrabu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi dawuhe Imam Faqih itu terutama pembahasan siris kelibat itu sesuai karo dawuhe Allah Ta'ala di Quran. Wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Artinya baga anak kata-kata menawa barangkali lah kalau umpama sampean itu merasa akan sengit kalau sesuatu buah-buah sesuatu yang kami sengiti itu buah-buah kerulaku itu sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik untuk kamu sendiri. Jadi kita bisa nyengiti perkara apa baik entah berlebihan, sebab kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu tidak suka buah-buah kelelaku malah itu menjadi sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik untuk kamu sendiri. Wa'asa antuhibbu syai'an dan menawa-nawa barangkali ketika kamu mencintai sesuatu wahuwa syarrul lakum, padahal sesuatu yang kamu cintai itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu sing ora baguslah lakum kanggo sirah kabeh. Karena wallahu ya'lamu, hanya Allah Gusti Allah sing maha tahu, sementara wa antum la ta'lamun, kamu sendiri tidak tahu. Mulanya kalau kamu benci sesuatu kamu berlebihan, bisa baik barang sing kamu benci itu bukan sesuatu sing baik. Bahkan sengit kalau sesuatu juga entah terlalu berlebihan, bisa jadi barang sing disenangi itu adalah syarrul lakum, sesuatu yang jelek untuk kamu. Jadi hanya Allah yang maha tahu, sementara wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Yakni ma bihi sholahukum wa sholahu dinikum wa dunyakum wa antum la ta'lamun dzalik, yakni irdau bima qadaitu lakum fa innakum la ta'lamun ma bihi sholahukum. Jadi ayat di atas tadi itu yang dimaksud wa'asa antaqrahu, yakni yang dikehendaki Allah, ma bihi sesuatu yang di dalamnya itu sholahukum mengandung kebaikan untuk kamu, wa sholahu dinikum dan kebaikan untuk agamamu, wa dunyakum dan duniamu, wa antum la ta'lamun, kamu itu tidak tahu. Jadi kadang-kadang mungkin barang sing katone sholah sesuatu yang baik untuk kamu,
atau kebaikan agamamu atau kebaikan duniamu, itu kamu sebetulnya gak paham. Maksudnya irdo bima qadaitu lakum, lebih baik wongi ridowa, ya senengah nerima hak dengan bima qadaitu, sesuatu yang telah aku putuskan dari Allah sing wis ditakdirna lakum kedua sirakat. Karena kadang kan wong ini nih, karena qadha iku ana sing bagus ana sing kurang bagus, tetapi Allah menghendaki apa yang sudah menjadi keputusan Allah, irdo, kamu harus ridho. Karena apa? Fa'in takum, sesungguhnya kamu itu rata agaruna mabihi sholahukum, tidak tahu sesuatu yang di dalam mengandung kebaikan untuk kamu sendiri. Gitu. Jadi apa baikin dalam menjalani hidup, terlepas nafsu kita, pikiran kita itu tidak suka, kalau itu merupakan kodoin, merupakan kodoinnya Allah, merupakan takdir Allah, maka kita harus terima, kita harus rela, harus ridho. Wa qala ba'dul hukama, nah sebagian ba'dul hukama, al-manazil arba'atun, ya, tahapan-tahapan, tempat-tempat kita itu dalam proses perjalanan hidup itu ada empat. Umruna fid dunya wa husna fil qabri wa maqamuna fil hasyr wa masiruna ilal adad alladhi khuliqna lahu. Fa mislu umrina fid dunya ka mislil mut'ashi fil hajj la yatma'innun wa la yahilluna ad-dawab wal-afqar li sur'atil irtihal. Jadi ini, menurut Ba'dul Hukama, bahwa tempat-tempat proses perjalanan kita ini, perjalanan hidup di manazil, tempat istirahat kita, itu dibagi empat manazil, empat istirahat. Ya, umruna di dunia, yang pertama adalah umur kita di dunia. Lalu muksuna fil qabri, setelah minggunya oleh pindah muksuna, tempat peristirahatan kita selanjutnya fil qabri, di dalam kubur, itu tempat kita. Minggunya mantenan anak umure, anak sing kontraknya 60 tahun, anak sing 70 tahun, ya kan? Nah itu namanya manazil yang pertama di dunia itu adalah tergantung umur. Sementara wabuk sunnah fil qabri, selanjutnya manazil kita, tempat kita itu di dalam kuburan. Lalu selanjutnya setelah kuburan, proses awal kiamat, wa maqamun fil hasyri, kita bakal ditempatkan di arah-arah mahsyar, di mauqifil mahsyar, tempat terakhir Allah atau manusia bakal menghadapi pengadilan Allah itu anane min pada mahsyar, mauqifil mahsyar, itu makom selanjutnya. Sing terakhir wa masyiruna, tempat pulang kita yang terakhir setelah diproses di hari kiamat min padang mahsyar, tempat pulang kita ilal abad, menuju ke abadian, alladzi khuliqna lahu, yang sesungguhnya kita itu diciptakan untuk itu pada akhirnya. Wa masyiruna il abad, itu yang akhirat, gitu. Proses akhirnya kita bakal seperti apa? Ningko ngomong sing bakal tidak abad, bakal langgeng selanggeng langgeng. Nah, tapi semua umurnya di dunia, maka gambaran umur kita ketika hidup di dunia itu kami sril mutashi bihard layat ma'induna. Gambaran ini kaya wong mangan bengi pada saat orang itu melaksanakan haji, layat ma'induna. Kalau wong mangan begini saat wong lakoni haji, usaha ketenangan, keburu-buru. Malah kadang-kadang wong munggah haji itu singaran urusan mangan mah ya usahanya baik. Karena kita itu yang kita kejar, yang kita targetkan selama menjalani ibadah haji, ya kita lagi mencari ridho Allah, lagi mengatur ya waktu kapan saat kita sa'i, kapan saat kita tawaf, kapan saat kita mabit dan seterusnya, kapan saat kita hukum. Jadi mangan itu langkah kenyamanan, tetapi mangan itu bukan sesuatu yang jadi tujuan. Itu ibaratnya umur kita yang penuh minggunya.
kaya wong makan malam. Pada saat kita menjalankan haji, di situ layar makin nuna, jangan merasa tenang, jangan merasa nyaman. Wong urip ning dunya iki kaya kuwe. Tujuh tempat tujuan akhir. Dunia ini hanya sifatnya sementara. Ya. Iya, numpang lewat lah. Kaya wong buaran. Wala ya ilmu hadar wal afqal sur'atil irtihal. Dan juga umum-umum sih lagi menjalankan hidup di dunia ini itu waktunya orang mau berkampu menempatkan adawab kegermetan kegermetan singanan dunia walasfar di suratil irtihar dan juga kita banyak membawa beban-beban berat di suratil irtihar karena buru-buru kita menuju tujuan selanjutnya. Itu seperti itu gambaran dari orang nindunya. Jadi kita ini nindunya ini gambarannya bukan hanya sekedar kaya wong makan malam dalam pelaksanaan haji. Atau kita juga seakan-akan beban berat yang sangat luar biasa dalam menghadapi hidup ini, kita kayak disuruh atau ketika kayak pengen buru-buru ngalih, pengen buru-buru pindah gitu. Tetapi sementara beban kita itu sangat berat. Seperti itu gambaran ibunya. Ya, jadi kan ibunya ini ada masalah, ada problem, ada godaan, ada tantangan atau segala macam. Tetapi hakikat sing semene berarti ini, kita bayangannya kayak pengen pindah tempat. Tetapi sementara kita membawa beban yang sangat berat dan pasti waktu itu bakal terus kita disitu ditantang. Makanya dunia ini diibaratkan tempat proses. Dunia ini kayak wong lagi berjuang menuju tujuan akhir sing abadi. Wes. Wa mislu sinabil qabri, gambaran wong manggon ning kuburan. Iku kamislin nuzul kaya wong sing lagi lireng di wakil manazil di suatu tempat. Ya Allahun al-afqal, pada saat kita di dalam kubur itu sesuatu si beban berat mau di dalam ingin diserahna ingin tempatkan wa yastarihuna dan dia beristirahat yauman aw laila ibaratnya kaya wong istirahat busa dina busa wengi sedaya di kuburan itu di ibarat nane kaya wong lagi manggon sesaat. Kita mau di perjalanan sih begitu panjang begitu berarti ya wis ngasolan wis ning kuburan di tempat istirahat ya mau naik akal sebab ya wong bakal lagi munjal barang abot kan perlu istirahat kan istirahat di situ ibaratnya wa yastarihuna yawman aw laila ya ibaratnya kayak mau istirahat walaupun hanya sehari atau semalam. Nah, setelah itu summa yatahiluna, selanjutnya kita meneruskan perjalanan. Itu di ibaratkan itu Bapak Mangus tengkot malaikat Israfil gitu. Raga tulis ditanya nani wong dalam kubur isi mau pada istirahat kan ayo usia perjalanan lanjutan ini gitu. Itu hanya sementara saja. Wis wa mislu maqami nabil hasyar, gambaran wong ketika ditempatkan pada mahsyar kelak pada menghadapi proses pengadilan Allah di proses kiamat kan uzulihi diibaratkan kayak tempat-tempat wong itu di Makkah kayak wong itu digambarannya kayak manggon Makkah wa huwa ghayatul istimah. Nah, digambarnya kayak Makkah sorten karena di Mekah itu gambaran wong kumpul ya kan di situ menjadi satu pada saat pelaksanaan ibadah haji dikulli balighin dikulli balighin amin yang datang kelompok-kelompok mereka itu dari berbagai penjajah dunia dari berbagai juru dunia amin yang sangat jauh terus apa yang kunan nusuf akan menjalankan ibadah haji. Jadi wong ning pada mahsyar itu diibaratkan kayak wong nekani kota Mekah. Terus di Mekah itu ghayatul istimah. Di situ kumpul berjuta-juta manusia di kulli fariqin
dari berbagai kelompok, dari berbagai komunitas, dari berbagai bangsa, min kulli fajin amin, yang datang dari penjuru, ya penjuru negara amin yang sangat jauh, yang tujuannya yaitu dan nusuk semata-mata ingin menjalankan ibadah haji. Sumai tabarakuna yaminan wa shimalan. Selanjutnya mereka yang lagi menjalankan haji itu bakal terpisah-pisah. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Ya makanya gua mau haji kan. Oh, subhanallah, subhanallah. Oh, jumlahnya jutaan ya. Supaya semut yang merusak. Itu di ibarat nanti dalam pada masa itu begitu, di pada masa itu begitu. Apa mani pada saat kita melaksanakan hukum? Ya kan, ibadah haji pada intinya kan hukum. Ya. Nah, pada saat kita hukum di padang Arafah, si berpusat di Jabal Rahmah, pokoknya ini tanah sih disebut tanah Arafah yang mau hukum. Ya tafarruquna yaminan wa shimalan. Ana sini ngarah barat kiri, pokoknya memang melingkar di situ. Yaminan wa shimalan. Kadzalika yaumul qiyamah, demikian juga hari kiamat itu seperti itu nanti. Mana si kerobohan yamin, ana si kerobohan shimal, ana si kerobohan kanan, ana si kerobohan kiri, ana si pasti selamat, kerobohan selamat, ana si kerobohan silakan. Itu nanti dibagi-bagi. Kalau di padang mahsyar gambarnya seperti itu, sama kita juga pada pelaksanaan haji itu begini. Pada pelaksanaan haji itu mirip ya kayak wong sing besok menghadapi proses ya. Ya. Idza farahu minal muhasabah. Ketika mereka yang selesai menjalankan ibadah haji itu minal muhasabah, setelah introspeksi ya. Sebab umi kono umi pada saat min wuku, pada saat menjalankan haji itu ake sadar apa dosa-dosa dereknya kayak gitu. Ya Allah, yang miris ya kan. Umum sih kayak apa baik kerasa sifatnya ketika gelengkak bawi-bawi kakak ini mewek. Kalau kalian dosa kalian segala macam gitu. Nah maka di situ kita keligane dengan tanah yang sangat suci itu akhir pelajaran-pelajaran akhir hikmah-hikmah si kadang-kadang kita sendiri itu kok bisa kaya bayangna ya Allah kelingan namu ada senang, ada bunga, ada segala macam tapi ya pada dasarnya senang agak-agak senang karena kita kayak mimpi itu ya Allah kok bisa kita jalani haji itu tetapi sambil kita juga membayangkan dulu Nabi Adam sebagai bapak Tuhan yang kita kagumi karena proses awalnya Allah gawe Ka'bah pada dasarnya itu untuk melayani kebutuhan Nabi Adam mewakili manusia karena Nabi Adam merasa wong sing pernah berbuat zalim sebagai manusia kan hukumannya terusir dari surga itu kan diturunkan di bumi karena Nabi Adam seorang nabi nangis tobat ratusan tahun pengen diterima tobatnya akhirnya Allah gawe Ka'bah kan gitu. Makanya sampai hari ini orang-orang di Ka'bah itu pada dasarnya lagi jalur pangapura. Makanya anak kiai sing ngomong bahkan di Mekah wiridane sing akeh istighfar bahkan yang Madinah sing akeh maca sholat sholawat. Ya kuwi iku doa ku ado marga. Ya. Jadi duduk-duduk masih macam-macam anu-anu pokoknya. Bahkan yang kenapa di Mekah mesti minta ampunan? Karena dulu sejarahnya Nabi Adam pun pengen oleh ampunan Allah ya di Mekah. Makanya Mekah itu kurang lebih untuk muhasabah. Introspeksi muhasabah itu asalnya menghitung, mengintrospeksi, menghitung kesalahan-kesalahan diri. Ya, merenunglah, merenung diri. Muhasabah. Di situ. Intaraku fil qabilal jannah wafirqan ila sa'i dan pada hari kiamat pun setelah kita selesai dihisab maksudnya mari kita farahu minal muhasabah itu bisa kata gini setelah dihina kiamat wong pragat dihisab diperhitungkan amal bagus kalau jelek di mata Allah iftaraku lalu wong ini pisah-pisah dibagi-bagi ana firqan ila jannah ana golongan wong selamat dia suka akan maring suarga wafirqan ila sa'i dan ada sebagian yang
dikirim dari neraka saya. Waqala Syafi' bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, sa'altu sab'ami ati alimin an khamsati asyia. Imam Syafi' bin Ibrahim itu takon mari 700 wong alim takon an khamsati asyia dari 5 perkara. Jadi luar biasa. Kita pernah nanya dari Imam Syafi'i, Syafi'i Ibrahim, sampai takon ini 700 ulama cuma pengen nakonakan 5 perkara. Fakul luhum, ya, si 700 ulama mau di mereka semua ajabu bijawabin wahidin. Jawabannya cuma siji. 700 ulama ditakoni tentang 5 hal. Jawaban mereka itu hanya aja bumi jawabin wahid. Jawabannya cuma satu jawaban. Waktu kita takon dari Imam Syafi'i bin Ibrahim, man al-aqil, yai pengen perlu ai wong sing duwe akal sempurna iki maksudnya ben siapa? Orang yang cerdas, orang yang berakal sempurna, akal sehat itu siapa? Oh, ulama sing 700 jawab al-aqil, orang yang cerdas adalah man lam yuhib ad-dunya. Wong cerdas iku wong sing ora demen dunya. Berarti kula iki goblok kabeh. Goblok kabeh. Kudu goblok. Ora ngerti. Ya, goblok kok ora sing kasar. Ulama 700 ayo. Lah ulama dicitrai langka. Ulama 700 ditakoni kiai, si 700 kiai nang Imam Syafi'i bin Ibrahim. Man al-aqil, kiai, ai wong sing paling cerdas ku sapa? Kulu. Jadi semua pikirannya jawabannya sama, si 700 ku jawabannya ada. Sepakat. Al-aqil, orang yang cerdas adalah man lam yuhib bid dunya. Wong sing ora demen berlalu demen kafe, berarti kita ya orang cerdas, bakal cerdas, ya cerdas kan? Nah, wes ini kita yang ngomong gak usah tersinggung, ngomong kita tersinggung nih kok. Bapak orang setuju ini dari protes mana nih sekarang kita? Nah, pertanyaan yang kedua tadi kan ada 5 pertanyaan kan? Kultu Imam Syafi'i nanya lagi. Man al-kayis, man al-kayisu, siapa orang yang cerdas itu? Kiai, ya, wong sing cerdas ki sapa? Kalu malam tahurru dunia, orang yang tidak terbujuk oleh dunia, tertipu dengan dunia, karena dunia itu mata ulur harta yang menipu kita. Kita kadang-kadang tukaran rebutan dunia. Orang mau kalau dulu gara-gara rebutan dunia. Wis waktu nih jadi Gusti Allah jrohil cukup ya. Bagi usaha lagi lega nih, bagi usaha lagi maju-maju nih. Orang bisa jrohil di sembuh. Mungkin sebelah mana dia nyoke, ya? Padu bulan Arab deh. Atau di Arab lah diundur. Jadi bisa. Semua mau, pola-pola kita mejar-mejar dunia. Kita wis waktu dia kongkong balik, nak majikan dia balik masa urungan. Nah kita atas itu akhirnya, semua kita sampai teman lama. Nah, jadi itu. Maka orang yang cerdas, al-aqil akal yang sempurna. Kalau kayis orang yang cerdas, itu orang yang cerdas kata ulama yang 700 itu mak. Lam tabulloh dunia, orang yang tidak terbujuk oleh dunia. Kuntu takon si nomor telu man al ghani, kiai ai wong sugi sing kepriwe. Cirine wong sugi sing model kaya apa? Qalu sahabat ulama yang 700 menjawab alladhi yardha bima qasama Allahu lahu. Wong sing ridho nrima karo bagian sing pangeran itu orang yang kaya. Nah, ya barang anu nyong kurang baik kan?
ki wong sugi ki sebenere pandi paringi kaya apa besi Gusti Allah arep sing sedinane umpamane 100.000 arep sing sedinane 50.000 20.000 10.000 kalau itu pemberian Allah ya Allah ridha. Jadi yang namanya orang kaya itu kira-kira orang yang qanaah. Wong sing nerima bagian-bagian si pangeran. Alladzi ridha, orang yang ridha bima dengan apa-apa qasamallah yang telah dibagi oleh Allah lahu untuk orang itu. Bakal wong ngrasaki bagian sing Allah bagi kita dan nerima ridha, itulah al-ghani yang sesungguhnya. Jadi kalau umpamanya ngarep-ngarep kok masih kurang baik, berarti dia bukan ghani, tapi al-fakir. Bukan sawai ngarep-ngarep kok umpamanya masih kurang baik. Kata ulama yang 700 yang ghani itu bagian sawai rong bau setengah. Bukannya rong-rong yang tengah. Tetapi dia rito dengan itu bagian dari Allah, itulah yang sesungguhnya ghani. Wong itu sukiri untuk berbagian sifat. Alhamdulillah. Nih, saya kepada sepakat ya. Tertelu. Kuntu Imam Syafi'i bin Ibrahim tak pernah nih mari mula masing fitung atus. Man al-faqih? Kiai bin Nur. Ayo wong sing ahli agama, orang yang paham tentang masalah-masalah agama itu siapa orang yang faqih itu? Posisi benar-benar mendalam. Memahami agama secara utuh ya, secara mendalam. Qalu dijawab tentang ulama sing pitung atus alladzi yamtani'u min talabi ziyadah. Allah sing arane wong pake iku pokone wong sing mencegah min talabi ziyadah. Wis ora kudu pengen mang kaya-kaya ku ya ora usah. Orang siapa yang merasakan kayak pengen, penasaran pengen. Jadi sebenarnya ngajar-ngajar ilmu berlebihan juga itu nggak bisa disebut faqih. Jadi orang faqih ya sudah, kita bukan disebut pemahamannya semene. Ya seperti kita proses pengamalannya saja. Ya mencegah dari itu lagi siapa? Jadi berarti orang itu terus mencari-cari ilmu orang rakyat-rakyat. Yang ziyadah maksudnya ziyadah ilmi karena ini hubungannya menyatakan tentang al-faqih al-ladhi yang tani wong sing mencegah min tolabi ziyadah. Jadi berupaya sebus pengen ya orang-orang ilmunya Allah katakan teku mulai gemel teku pengen bina bis kultu takon nani Imam Syafi' bin Ibrahim man al-bakhil ya kiai ai wong sing bakhil ki wong sing kumat ya wong sing ya medit lah kaya apa potongan wong bakhil ki jare sampean kiai-kiai sing itu harus gitu itu harus kiai harus ulama. Qalu dijawab kana ulama sing itu harus alladzi yamnau haqqallahi ta'ala min mali wa yuqal suhtullahi ta'ala 'ala al-'abdi gitu. Kalau orang yang bakhil adalah orang yang mencegah hak Allah min malihi dari hartanya. Hak Allah kudune zakat no. Ya kan? Kudune sedekah aja. Kudune infak aja. Padahal itu hak Allah itu maksudnya bukan Allah butuh, itu perintah si Allah los bae bagus persen deh itu jadi cegah jangan emang nah itu bakhil itu. Jadi kira-kira bakhil yang sesungguhnya itu orang yang selalu mencegah, orang yang selalu eman-eman lah padahal itu hak Allah dari hartanya Allah minta cuma 10% aja lalu dia gak mau. Itulah yang sesungguhnya kebiasaan orang yang bakhil. Wa yuqal suhtullahi ta'ala al-abdi fi thalathati asya. Dikatakan bahwa kebencian kemurkaan Allah benduni Allah al-abdi pada hambanya fi thalathati asya dalam tiga hal. Ahaduha yang pertama ayyam surafi ma'amallah ya
kebenduannya Allah, murkanya pangeran, iku ninggalu hak atas hambanya. Nomor siji ayat surah bima Allah. Lamun anak hamba Allah sing pepekak, pepekak sembrono, sembrono kan nyeber kenan, ngelala borakakan jero ketane pepekak. Kalau ada orang menyepelekan, melalaworakan, menyembronokan perintahnya Allah, itu gambaran yang pertama orang yang dibenduni dengan Gusti Allah. Ah, sembahyang-sembahyang kok gampang sholat mah. Ya kan? Gampang pengurusan bakal istua. Ya masih no. Ya kan? Nah, ini kan padahal ma Allah, sholat itu perintah Allah. Ngaji siapa kesana? Tua. Soalnya oke, rosinom bedingin. Rangsane uripe pasti tekan tua. Ini namanya kebaikan. Wasahi yang kedua, kebenduan Allah yang kedua terhadap hambanya adalah Allah yardha bima qasallahu ta'ala. Allah sangat rindu mari bagian sin kedua, kalau ada hamba Allah Allah yardha, dia tidak ridha bima dengan apa-apa qasallahu ta'ala yang telah dibagi oleh Allah. Gusti Allah dibagi semua mongkol diterima, tidak ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah. Rezekine ki ora terima macam mana rezeki lah. Orang yang tidak ridha dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah itu adalah gambaran wong sin suhtullah. Wong sin dibendoni dengan Gusti Allah yang kedua, tidak ridha dengan bagian-bagian sin pengeran. Wasalis sementara yang ketiganya ayat luba syai'an fala yajidhu fa yasqutu ala rabbih. Ana wong mencari sesuatu polisi digetine ora ketemu ketoli wong kumpu nunduk ning pengeran. Sembayar nang dal bumi tahajud. Esuk duha, ya kan? Sholawatnya batangnya bu sholoh Muhammad, sholoh Muhammad jari dewek mah pengen gampang dalam rezeki ini. Kenapa kita mencari sesuatu pak pikok anggar-anggar orang diparingi toli wong kue kok kaya-kaya nyalahkan pangeran, jangan-jangan pangeran kepedit sebenarnya. Orang yang seperti itu adalah orang yang dibenduni dengan Gusti mendikai semua sembahyang bahannya dagang emas yang mengandungkan gelis daripada si sembahyang orang sugi-sugi wakuni padat-padat nyala-nyalakan Gusti Allah. Wakala batu hukama biqaulillah azza wa jal wassalik watuhok tahu aidiyahumah. Ya, wong maling arep lanang arep wadon dalam ketentuan Al-Qur'an potong kedua tangannya. Oleh fuqaha jadi imam jadi ulama-ulama fikih man sarafa asyrata darahim tuqta'u yadu. Barang siapa yang mencuri 10 dirham maka hukumannya harus ditugel tangannya. Walaysa fi hadhihi al-ashrah hurmatun hatta tuqta'u yadu rajul al-mu'min li ajliha. Bukan berarti karena 10 dirhamnya itu yang menjadikan hurmah, bukan kata tokoh yang berdosa sehingga diputus ya tangannya wong rojul al-mu'min diajirah karena dia itu mencuri 10 dirham tadi. Tapi walakin tokoh yang akan tetapi bisa jadi diputus tangannya itu 5 ya ini karena ada dua alasan, ada dua makna, ada dua pengertian. Kenapa akad hubungan yang pertama lahat kuhormatil muslimin, tujuannya dengan dia mencuri 10 dirham itu berarti dia telah menghancurkan kehormatan wong Islam. Itu pengertian alasan diputus itu. Wasali lalu makna yang kedua li annahu lam yardha bima qasallahu, karena dia tidak ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah. Wa mala ila mali wali, lalu karena tidak menerima dia condong butuh maring hartane wong sejen. Karena segala golongan berarti condong maring hartane wong sejen. Itu alasan-alasan kenapa diputus. Itu bukan karena nyolong 10 dirham lalu regane tangan siji, enggak. Tujuannya memutus tangan itu ada dua makna.
baik. Yang pertama karena merusak kehormatan nama baik umat Islam. Yang kedua dia karena tidak ridho karo bagian-bagian si Gusti Allah. Lalu dia pikir pengen hartanya orang cecet. Fa'amallahu ta'ala, lalu Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an antuk to'a yaduh kongkor diputus tangane nakala bima kasabah sebagai hukuman apa yang telah dia lakukan. Dia guna ibuah ini juga nanti akan jadi contoh untuk yang lainnya supaya orang yang lain juga dengan contoh seperti itu agar jerah likailah Allah bima kosong. Mudah-mudahan dengan sikap agama yang seperti itu dia menjadi ridho dengan apa-apa yang telah dibagikan oleh Allah. Wahyam lebih maka sebaiknya lebih mungkin bagi orang yang beriman ayakuna radiyan bima qasam Allah, jadilah orang yang ridho dalam yang bersyukur dan dia mungkin senang mari apa-apa serius dibagikan Allah. Terimaan fa inna ridho karena sesungguhnya keridhoan bima qasam Allah lahu dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah sekiranya baik tapi kita harus ridho ini bagian dari Allah. Itu min akhlakil anbiya setengah daripada budi pekerti dan para nabi wasolehina dan orang-orang yang soleh. Pas mengabulkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya yang punya contohnya lah ya. Bagus. Semayang betul itu sifat mati. Apa blessingnya nama mati bakal kelas nyaman identik karo orang dan tingkat selamun bisama kira-kira nyesuena ridhoni tadi pandang karo Allah sing diridhoni Allah. Lamun pada kita berdu juga kira-kira berdu sesuai karo apa yang diberdu aturannya kan. Nah, kenapa asa antakron intine buah-buah kan asa itu kira-kira kan buah-buah asing disengitinan kita lebih baik, ya kan? Barang-barang sing bener buahnya enak. Barang sing dimakan kali. Karena tadi ya karena al jannatu aku empat bil makari dua nyaru empat sil semangat. Makanya kita ketika apapun neng hal-hal sih hubungan karo kesenangan itu coba balik maning itu diukur karo ini hawa nafsu dulu ya. Ayo butuh ilmu sih sebenarnya. Kalau kita sih kok ana sih bantah. Ini kan babe bab umum lah, umum. Tapi tidak juga sih masa apa kok pemikiran kita itu pada akhirnya. Kan ana kalimat gini. Kalau harta itu di tangan orang yang soleh ya maka akan lebih maslahat. Jika kena gambar nanti gambar umum, ake-ake wong gak habis kesengsem dunia, itu sokan kelawen, kalau pengerane kelawen, syukurane kelawen, orang puas-puas kan gitu. Tapi dalam mana sumbin tangannya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Ibrahim bin Adhab, ya, nah. Atau sumbin bukan saja, mana ning tangane Abdullah bin Zaid. Ya, jadi enggak palsu itu. Cuman masalahnya ketika jong diamanati sugih syukurane kan. Siap enggak mental kita nih?
dengan diamanati. Wong bukti wali aku masa terasa diri. Padahal Abu Latar Asya diliki anak si ngomongnya derajatnya lebih tinggi daripada satu pemimpin lain yang satu panah itu. Tapi ini Abu Latar Asya diliki akonnya kak pembangunnya sampai anak bulu-bulu ngomong apa tapi kudanya kuda kago setiap kalau makan ngaji kak itu kendaraannya kok dan sepaling termewah namun sekitar mungkin kelas mobil sing terbane iya sembunyi di alamun tapi Sultan Aulia si luar biasa sekitar berbentuk nah mulanya pernah ditakonin Tan Zuhud komentarnya Syekh Abdul Asad itu mungkin gini Zuhud itu dudu wong sing ngaduhi dunya sebenarnya mah arep sugi, arep larat, asal dunia itu anak ini pesa atau di tangan, aja dia suka menikmati. Sebab singalan Zuhud itu dudu wong sing ora duwe, wong sing ora duwe apa-apa, oleh wong itu berarti Zuhud. Kalau dengan tidak punya dia itu malah menjauhi sembahyangnya alasannya kita berbuat orang mangan ya itu dulu tapi wong sing sawai ngarak toh terus mari masjid nah wong sing tinggal lagi terus kayak ya apa alasan diri artinya harap suhi alam pelarat yang sing nyugi nasi pelarat sama heran hati lah kalau urusan aneh kalau itu nyawa ya mengherang-mengherang usia Allah kapan. Nah kalau sudah bisa seperti itu tetangga ngakir masih sih lagi dibahas dudu mono kelas itu kelas secara umum rata-rata itu bakal wis tekan urusan dunia itu gak wakak itu gak wakak dari penjara sehat mau beli sehat senang jadi goreng kalau sehat orang lawan sekarang orang kata beli goreng karena beli sampai pangeran Miss beri orang tinggal pangeran. Ya, emang gue mah. Ya, maksudnya seperti itu. Terus ulang bisa sih. Jadi terus ulang bisa. Cabut nyawa lagi nanti bisa. Alhamdulillah. Umumnya keringan, dia udah orang seneng ya. Iya. Tapi bisa bareng, saya ulang. Bisa beri malah. Yang ini mah, tapi dia bisa ulang. Sehat. Gandu. Seremi.
jam karena bahasa terus kayak ini pas kena hujan lagi. Pak iya jadi siap. Iya Pak siap. Iya wis. Siap. Siap. Soalnya hujan tuh kayaknya bahasa terus kayak apa nih kata terus. Bahasa untuk ibu Sheikha. Bahasa untuk ibu. Dua. Dua cerita lagi. Cinta-cinta kita itu rata-rata nih cinta syahwat, cinta hawa, cinta nafsu. Lah karena dorongan itunya lebih dominan hawa nafsu itu, maka Allah kayang wei pembatas, wei sinyet, wei rambu-rambu. Buah-buah sing kantang kalau saya angka, sing kamu sengiti itu buah-buah bayulah, buah-buah beritanya itu. Sementara wa'asa antuhibbu syai'an wa'wa sesuatu yang kita senang itu wa'wa syarul aku malah itu lebih jelek tangga lebih hijau akhirnya gampang jawab ya jadi gambar si mbak itu ya lu menjelak jelak 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 katon jelek tapi aku ya jadi gambar si mbak Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa hamdalahu wa syukruhu lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad kama barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka yaudu as-salam wa hayyina rabbana as-salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal-rahmah wassalamu wal-arhamu wassalamu wal-istiqamah wal-afrah wal-barakah 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 fi umrina wa fi ajalina wa alamina wa alamina wa alamina wa alamina wa alamina wa ashabina wa jami'i syurina Allahumma ja'ala wa liyahum min ahli sholahi wa khair wa min ahli ilma tuqallahu wa min masyarakul asir inna tazirakul asir ya bayasirin ya Allah ya Rabbi ya Rabbi wa Abi ya Rabbi Muhammad ya sallallahu alaihi wa sallam يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مرد لفضلك اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعله خسرا إذا شئت سهلا اللهم يا أبي بسنة المحيين ويا شعيب لا يشهد ما يظلم ويظلم ذنب الظلم وسلم اسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال صلى اسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا نوم نرجو وخشاب الأسلام الذي يؤمن القلوب الأسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا ورجاء وخطبة وتقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة بجاه القدر الرباني سيدنا شعب القدر جيران المقدس الموصرة ونور الضريرة ويعلي درجاته وأن علينا من بركاته وحفظه آمين يا سلطان العالمين Sayyidina Syafiq Qadir Jailani Inna natawassalu ilaikum ya Rabbil Bariyah Bitashil umurina fid dunya wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Thank you.